Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an ilaha illallah Ashadu As anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang terbaik oleh Bistolim Kamu Agung ya kita sudah seharusnya lah berterima kasih atas kemurahan hati beliau-beliaunya ini yang secara uh, rezeki secara finansial dilebihkan ya oleh Gusto Allah agung lalu memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga ya seperti yang kalian lihat <gifat> alhamdulillah masih tetap eksis <gifat> ya rintangan seperti apapun selangkah demi selangkah bisa kita lalui dan tetap eksis dengan setia hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya itu semua berkat adanya kemurahan hati saudara-saudara kita yang memberikan sholawatnya kepada jenan dakwah ini gitu. <tuh> Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri aku ucapkan terima kasih ya menjadi tumbuh dan berkembang yang selalu always dan always selalu tidak pernah never dan never tidak pernah <tuh> ya. ya menjadilah yang anti skip dan anti download ya karena kalau di skip terus <tuh> iklannya tidak masuk nanti ya apalagi favornya kan tidak subur ya cuman main di angka 500 ya ada sih yang 1000 2000 cuman berapa berapa video sih ya kebanyakan bermainnya di angka ratusan ya jadi tidak sesubur di channel-channel lain nah kalau sudah begitu favornya tidak subur terus kamu skip alamak Gimana jadinya? Oke, okay. tapi yang terserah kalian lah ya. Kadang-kadang juga ada iklan yang sampai dua jam itu nggak ngerti aku iklan kok dua jam. Maunya ngaji jadi nonton iklan kalau itu sudah setel tapi tinggal jangan dilihat. Nanti setelah dua jam ditunggu baru nongaji. ngaji. <tuh> Oke, okay. sedangkan yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya ya. Jadi kamu juga nanti kalau kamu mati ya Kamu sudah punya catatan langit Bahwa kau telah mengambil bagian dalam siar dakwah Islam ya Tapi ah, Gus, cuma ngeser Ya nggak apa-apa Kalau solawatmu itu bisanya lewat ngeser Lewat anti skip, anti download Nggak apa-apa karena memang bisamu itu Jangan pernah berkecil hati karena Gusti Allah yang kamu agung Tidak menuntut di luar kemampuan kita beda dengan teman-teman kita yang secara finansial, secara ekonomi dilebihkan ya bersolawat lewat entak dakwah itu nda apa apa ya aku juga e, tidak mau dan tidak boleh memberatkan kalian orang Allah saja tidak anu kok memaksa kok sebatas yang kamu mampu nah itu yang paling tahu kamu sendiri kamu akan bersolawat dari sisi mana gitu ya karena aku tidak tahu apalagi kita ketemu di dunia virtual tidak tahu Apakah kamu dalam kelompok yang mana itu kamu sendiri Dan jangan menipu Allah Kan aku sudah jelaskan Gajah itu yang memberi banyak Ya wajar, nggak usah sombong terus Mengecilkan semut Semut memberi kecil Ya wajar karena dia semut nggak usah berkecil hati dengan gajah Karena dalam Islam itu proporsional Yang nggak boleh itu Gajah nyumbang semut, semut nyumbang gajah Tidak boleh tidak boleh ya proporsional oke okay. jadi kita bersahaja saja ya bersahaja saja terus begini beberapa waktu termasuk tadi malam ya ada kelupaan jadi bukan unsur kesengajaan atau melihat uh, berbagai macam pertimbangan aku tidak bacakan komen-komen uh, yang masuk dari kalian tapi sekali lagi mohon dipahami bukan aku tidak mengindahkan tidak mengapresiasi tidak menghormati komentar kalian tidak ya jangan disalahpahami ya kondisional lah dan sekarang ini aku mau membacakan komen-komen kalian sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya bismillahirrahmanirrahim dingin <tuh> 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 Komen ini aku bacakan dari kajian kita Mampir ngombe yang bertajuk tentang Domir Gusti kemarin ya Kalau yang di tentang e, doa untuk Malang itu pada umumnya aku ucapkan terima kasih ya Komennya sama kita sama-sama mendoakan kepada saudara kita yang ada di Malang Selatan Semoga bencananya bisa segera berlalu ya Maka dari itu kita ingatkan juga ya dekatlah kepada Gusti Oleng Kang Agung ya Jangan ketika ada bencana, oh, Allah, Allah tolong ya Allah. Tapi bencananya sudah pergi, sholat aja kagak. <laughs> kan gitu yang dijelaskan Al Qur'an. Ketika di tengah laut, lautnya bergelombang, oh, Allah, Allah, Allah memurnikan tauhidnya. Begitu sampai ke darat sudah tenang baik. Eh lupa lagi. Jangan, jangan menjadi yang seperti itu. Ya, oke. Okay. Aku bacakan pertama dari Kang Mas Arifin Tuban, Kang Arif Muksin ya, sorry, Arif Muksin Tuban. Oke, okay, terima kasih. Uh, saudara kita Kang Mas Suratno Eko dari Madiun ini merupakan saudara kita yang Kristiani. Terima kasih Gusti Pangeran yang Widi. Nah, Pangeran. Jadi Jawa itu kaya bahasa. Seperti aku pernah bilang, ada orang Betawi tapi dia lebih senang membaca terjemahan Al-Qur'an yang dalam edisi Jawa. Karena apa? Memang Jawa itu lengkap dia. Ya. Variannya banyak. Jadi ya tentunya masih di bawah di bawah Arobiun ya. Arabyun itu lebih lengkap. Jadi teman kita yang Betawi ini ya tentunya dia Betawi juga bisa Jawa karena dia kan ikut dalam suatu kelompok kajian yang itu di mana temanku jadi jadi sesepuhnya lah gitu. Ya. Seperti ini. Ada Gusti, ada Pangeran. Pangeran itu belum tentu Allah, tapi Allah pasti Pangeran. Lah, ada Pangeran di ada <laughs> Pangeran Sambernyowo, ada itu bagaimana cara orang Jawa menghormati sesuatu yang dianggap agung. Itu ya, ini diingatkan lagi kepada Kang Mas Suratno Eko. Kita ya, jadi Pangeran itu belum tentu Allah, tapi Allah pasti Pangeran ya nah ini juga aku ingatkan kepada Kang Mas Suratno Eko kebetulan beliaunya kan eh, ya bukan kebetulan ya memang pilihan beliau menjadi Kristiani ya Yesus itu pangeran iya tapi dia bukan Allah gitu loh Yesus itu pangeran tapi dia bukan Allah jangan lupa ya Mas Suratno Eko ya oke terima kasih jadi banyak pangeran, pangeran di pangeran Sambernyowo, siapa lagi gitu banyak pangeran ya oke okay. Yesus juga dipanggil pangeran tidak masalah tapi dia bukan Allah ya oke okay. Gusti pangeran itu melengkapi ya terima kasih Kang Mas Eko semoga ini menjadi perundunganmu untuk mencari kebenaran ya tempatkan Yesus itu pada tempatnya jangan gubernur kamu tempatkan bupati atau bupati kalau tempatkan gubernur ya marahlah dia Jangan presiden kamu tempatkan gubernur, gubernur kamu tempatkan presiden. Presiden ya kita terima sebagai presiden, gubernur sebagai gubernur gitu kan mas. Ya. Oke, okay. berikutnya Herman Natawijaya nyimak sore ike, okay. terima kasih Kang Herman. El Diablo Bandung always selalu hadir oke, okay. Kumaha, Damang Bawar Kota Kembang Bandung. Berikutnya Soleha kita e, mualap kita Louis Adriana hadir nyimak oke, okay. Kainko hadir oke, okay. terima kasih siapa hmm. lagi ini ya coba aku lihat sepertinya sudah itu aja ya <coughs> yang dari gusti bagaimana eh, putus suasana Nyimak makgos oke okay, terima kasih eh, kang pepen hendrawan eh, salam isra oke okay, terima kasih Pus 99 sembilan hadirgos oke okay, terima kasih eh, kang Irfan gusti lot kurios tuhan tuan Kringkian Oh iya ada yang lupa. Kalau dalam is edisi Ibraniun itu ada uh, ada YHWH itu ya. Nanti ada lagi uh, Adonai. Beda itu ya. Beda ada EHWH. Nanti ada ada Adonai. Itu ya Dipertikan Memang gak sulit ya namanya bahasa seperti itu, ya, menyimak setelah lohor. Terima kasih Gus Jolang, oke, okay, terima kasih Rembang selalu hadir, oke, okay, terima kasih uh, Kang Surano, Rat Rufano Fitra, terima kasih Depok. Uh, mampir ngomongin saya menyimak kajian yang Gus, oke, okay, terima kasih. Eh, uh, nyimak Gus Kang Mas Hermas, Edison, oke, okay, terima kasih. Tiga jempolnya terima kasih, Ambon, Kang kami terima kasih. Uh, Kiki PC Lebak Banten terima kasih uh, Mbak Gispati terima kasih Giasi hujan-hujan temani kopi pagi mau ke kebun hujan di sini panen kedelai Gus, tapi cuaca tak bersahabat jadi kedelai yang di kebun jadi kecambah hmm, karena kehujanan tiap hari ngapunten sedikit curhat gus salam misra. oh tidak masalah tidak masalah ya uh, kedelai itu menjadi ingat masa kecilku itu kedelai itu kalau masa kecilku itu dia tetap sama tangkainya, terus ditekuk sama tangkainya, direbus satu ikat berapa dulu, sepuluh rupiah, dua puluh lima rupiah, lupa aku ya, <laughs> itu aku suka makan kedelai ya, di, direbus gitu, oke, Mbak, Gias ini dari mana ya, panen kedelai, semoga panennya, walaupun menjadi cambah tetap tetap bisa menjadi yang barokah ya, eh, karena ironis loh, ironis banget. Di sini banyak tukang tahu, tukang tempe itu kedelainya dari import dari Amerika. <laughs> Aneh nggak? Negara agraris kedelainya import dari Amerika. Kalau kita import teknologi dari Amerika sih sepertinya logik itu bisa nerima. Ini import kedelai dari Amerika. Coba otaknya gimana mau nerima? Itu kan berarti kan ada yang salah urus nih ini negeri. Lah kalau kita perang sama yang Amerika, Amerika nggak usah kirim bom, nggak usah. Kedelainya jadi stop mampus kita. Karena apa? Tahu dan tempe itu menjadi budaya kita. Kalau makan nggak ada tahu nggak ada tempe itu langsung semangatnya turun. Tahu dan tempe itu dari kedelai. Lah kalau Amerika embargo nggak usah dikirim, nggak usah ngirim bom Amerika itu. Kedelainya aja stop babak belur ini. Karena apa? Ada salah dalam pengelolaan tata kelola pertanian kita. Tuh. Kalau nggak orang cerdas nggak ngerti masalah gini-gini. Oke, okay. itu terima kasih aku sudah bacakan uh, apa namanya komentar dari kalian semua sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang sebuah tajuk. Ini harus hati-hati ya, aku ngomongnya hati-hati. Tajuk kita adalah jangan mengindonesiakan Islam. Ya ini kalau ngomongnya terbalik bisa babak belur ini. Ya jadi tajuk kita jangan mengindonesiakan Islam. Ya jangan mengindonesiakan Islam itu tajuk kita. Ya <tuh> ini aku baca di WA ini kok mulai berseliweran ini tentang meng, meng indonesia kan Islam. Ya. Maka aku balik. Jangan. Jangan mengislamkan, ya. Jangan mengindonesiakan Islam. Jangan. Jadi Islam itu tidak boleh diindonesiakan. Yang boleh itu Indonesia kita islamkan. Hati-hati. <tuh> Kalau kembali ini Pemikirannya bahasanya bahasa itu penuh makna, <tuh> ya. Oke, okay. pemikiran-pemikiran ini digarap di kalangan intelektual. Jadi yang disasar itu kaum intelektual, kaum-kaum yang terpelajar. Hati-hati, makanya ini aku, perlu aku ungkapkan. Kalau-kalau anak-anakmu atau keluargamu ada yang sedang kuliah, sedang apa, lihat, eh, perhatikan bacaannya. Orang itu akan dibentuk oleh bacaannya Ada orang yang kokoh Dia baca apapun tidak terpengaruh Tapi ada orang yang tidak kokoh Ketika dia baca dia terpengaruh Aku baca apapun tak baca nggak ada masalah Dan aku tidak akan pernah terpengaruh Karena aku sudah punya pondasi yang kokoh jadi maksudku bukan apokrifa, aku juga nggak setuju apokrifa. Tahu apokrifa kalian? Buku ini nggak boleh dibaca, ini nggak boleh. Jangan akademik itu semua baca, nggak ada larang-larangan kan kamu nanti yang menentukan mana yang kamu pakai, mana yang kamu tinggalkan dari apa yang kamu baca, gitu. Ya, nah, jadi Islam ini mau diserang dari segala sisi, serang dalam tanda kutip ya. Yang yang model-model begini ini, ini menyasar kaum intelektual yang mau digarap bukan yang kaum kaum uh, grassroots, bukan, ya. Dan istilah-istilah ini kan mulai di, dihembuskan lagi. Hati-hati ya, hati-hati. Ini namanya gosul fikir perang pemikiran. Ini kalau kalian e, di pondok, tahulah ya, gosul fikir itu ada kajian gosul fikir perang pemikiran, ya, <tuh> pemikiran. Itu lahir dari pemahaman Dia paham, dia pikir, dia lakukan Apa yang dilakukan itu yang dia pikirkan Kalau pikirannya rusak, kelakuannya mesti rusak Itu sudah otomatis itu Gampang itu Gak perlu harus S1, S2, gak perlu harus Psikolog, tetek, yang gak perlu Logika aja kalau dia suka makan vitamin Otaknya sehat, gampang itu Dia baca, dia pahami, dia pikir, dia lakukan Ini saling terkait Maka membaca itu menjadi penting Itu ya jadi dikatakan begini, biasanya jargonnya begini. Tugas kita dalam berdakwah dan mensiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah mengindonesiakan Islam dan bukan mengislamkan Indonesia. Waduh. Celaka ini. <laughs> Jadi menurut dia nih ini tokoh loh ya dan sekarang masih duduk di pemerintahan dan punya jabatan cukup mapan ya. Dia mengatakan tugas kita dalam berdakwah dan mensiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah mengindonesiakan Islam dan bukan mengislamkan Indonesia. Coba. Ini permaisuri lagi goreng-goreng ya. Jadi ini studionya antik. Tiga langkah ke depan dapur nggak kedap suara jadi anggap saja itu musik yang mengiringi yang mampir ngumpi kita diskusi di pagi hari nggak usah terlalu resmi resmi lah ya yang penting otakmu bisa cerdas gitu <gak> ya memang nggak adanya seperti ini nanti kalau sudah punya duit rezeki turun dari langit kita bikin rumah bikin studio yang kedap suara jadi jangan protes kalau ada suara goreng-goreng itu bermain suri lagi goreng goreng tahu <gak> Bismillahirrahmanirrahim ya enggak itu mana gerai itu ini sudah berapa lama takutnya kebablasan nanti <tuh> ya oke aku ulangi ya statement ini itu pernah ya disampaikan itu pada kesempatan misalnya tanggal 22 bulannya bulan 4 tahunnya 2017 pada saat pelantikan pengurus IKAUII Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia cabangnya Mana? Australia Oh di Melbourne sana Jadi dia ngomongnya di Melbourne sana Dan pada peringatan hari santri nasional Itu Di Melbourne juga ternyata tanggal 22 Bulannya 10 Tahun 2016 Berarti lebih mundur Nah sekarang ini mulai di WAWA itu mulai tersebar lagi maka tugas kita untuk memendungnya pemikiran kita lawan pemikiran, tidak apa-apa. Dan itu sehat. Mari kita bertarung dengan pemikiran. Jangan pemikiran terus dihadapi dengan kekuasaan, jangan dong. Ya babak belur, sama aja timun diadu sama duren. Jadi kita harus sportif. Ranah kita adalah pemikiran, bukan kekuasaan. Jangan bicara kekuasaan di sini. Pemikiran, intelektual itu diadu dengan intelektual. Ya, saya tidak setuju ini. Dan repotnya kalau si bapak itu ngomong ya, ngomong tentang khalifah, ya. Akhirnya nanti kan kan khalifah dan khilafah itu kan satu rangkaian itu. Yang satu sistemnya, yang satu orangnya. Dia bilang tidak ada apa namanya? Untuk membentuk khilafah tidak ada. Aduh. Yang repotnya ustadz-ustadz yang ada di sekitarnya ulama-ulama itu kok cangkeme kok menang wae gitu loh. Boyo diluruskan kalau ada orang salah. Itu loh. Diluruskan. Anda itu jangan takut. Luruskan. Masalah yang diluruskan. Tidak mau ya sudah. Kita tidak memaksa. Tapi pemikiran yang salah itu harus Anda luruskan. Kalau aku kan nggak mungkin hadir dalam ruang-ruang -orang diskusi orang-orang elit seperti itu. Aku tugasku di jalanan lah seperti ini. Kalian duduk di situ ada orang ngomong tentang khalifah dan khilafah yang keliru, diam aja. Jadi kita ngeri jadinya terhadap istilah khilafah, khalifah karena cara pahamnya yang salah padahal tidak begitu. Sama dengan kafir. Karena aku berkali-kali bilang, kafir itu bukan ejekan, bukan hinaan karena kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Kafir itu istilahan untuk mereka yang tidak menerima Islam menutup, aku sudah jelaskan kemarin di, di Arab eh, antropologis ya, bagaimana jahiliyah itu terbentuk. Lah kok cucu-cucu diganti kafir non Muslim kan jadi aduh jadi kacau, jadi sekarang orang itu takut mau ngomong kafir karena kerangka berpikirnya sudah salah. Seharusnya kerangka berpikirnya yang kita benarkan bukan kafir dirubah menjadi non muslim. Aku juga ini kafir. Aku juga iman. Masalahnya kafir terhadap apa? Iman terhadap apa? Aku iman terhadap Islam, aku kafir terhadap goiru Islam. Jadi aku kalau dibilang orang goiru Islam, selain orang Islam, ya, Goyur Islam bilang Gus kafir itu aku tidak tersinggung memang aku kafir terhadap apa yang mereka imani gitu loh sama dengan khalifah khilafah itu kan satu paket nggak ada di Alquran siapa bilang nggak ada di Alquran yang aku ngeres itu kok ulama-ulama yang di situ kok diem aja gitu loh inilah konsep ewo pekewo itu dalam budaya Jawa itu di ujung tinggi memang bagus tapi salah menempatkan ewo pekewo jadinya seperti itu. Kan bisa saja beliaunya nggak ngerti selama ini meskipun kalau aku lihat uh, ngomong Arabnya lumayan lah ya daripada aku kan nggak bisa lisanul Arabiunnya makrotnya bagus dia lah. Cuman karena berpikirnya itu salah, itu harus diluruskan. Sekarang mau dikemanakan? Coba, coba mau dikemanakan ayat ini kalau dibilang khilafah itu nggak ada. Surat Al-Baqarah surat 30 ya. Sorry, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang 30. Ini sudah sering kita bahas ini. Dan ini terjemahannya juga salah. Di sini nggak ada hendak-hendak nggak ada ini. Terjemahannya kan begini. Kalau kalau Arabinya kan wa iskola robuka lil malaikati ini zailun fil ardi Eh jelas ada kok. Kolu atas alu fiha mayut sidu fiha wayas fikut dima wanah nu nusabihu bihamdika wa nu kodisu la kola ini alamu malata lamun terjemahannya bermasalah karena begini terjemahan debat dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi itu bermasalah. Yang benar itu aku yang menjadikan khalifah di bumi. Itu karena sudah jelas di sini ya. Dia begini. Eh uh, 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 uh. Zailunnya ini Zailun fi ardi khalifah. jadi bukan-bukan aku hendak menjadikan khalifah di bumi, tidak tapi, tapi yang benar aku yang menjadikan khalifah di bumi jadi kita itu, kita semua ini ini karena wawasannya cekak itu apa, jadi salah memahami e, videonya lihat apa itu khalifah, apa itu khilafah karena kalau ada khalifah, mesti ada khilafah ini kan khalifah, mesti nanti ada khilafahnya pasarnya paham kita itu sudah sudah rusak cara pemahamannya. Ya. Jadi kita-kita ini semua ini ka, dijadikan Allah menjadi khalifah tugasmu itu menjadi khalifah di bumi. Gitu loh. Kan ada. Kenapa nggak diberitahukan pada beliau? Beritahukan dengan baik, Pak. Mungkin Bapak ada salah, mungkin kita bisa diskusikan surat Al-Baqarah 230. Cuman kalau khalifah itu nanti kan mesti khilafah bawaannya. Jadi sistemnya dan orangnya. Khalifah itu orangnya, khilafah itu sistemnya. Ya. Karena ini dipahami secara keliru sehingga ngeri. Coba dijelaskan, diduduk, diduduk bermasalahkan. Setiap kita ini di, dijadikan khalifah loh Pak. Nanti kita punya pertanggung ketika kita mati. Kamu kan sudah tak jadikan khalifah. Khalifah itu ada dua arti. Bisa diartikan sebagai pengganti sebetulnya khalifah itu pengganti maka ketika kanjeng nabi seto mangkat wafat maka para sahabat disebut khalifatul rasul penggantinya rasul cuman kemudian ketika ngomongnya singkat rasulnya hilang menjadi khalifah doang nah kita ini penggantinya allah jadi kita ini diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah di bumi untuk ngurusi bumi ini loh, urusi dengan sistem hidupku. Gitu. Nah kalau nggak kita taat sama Allah, mau bagaimana itu? Ya nah, ini nggak pernah dijelaskan. Akhirnya ya seperti itu. Ya, sekarang kita kembali tentang uh, mengindonesiakan Indonesia, mengislamkan Indonesia atau mengindonesiakan Islam. Ya. Ini harusnya duduk permasakan sehingga orang tidak takut, orang tidak ngeri gitu loh. Orang takut bicara, ngeri bicara karena kerangka berpikirnya sudah salah. Gitu. Ya, oke. Okay. <tuh> Nanti untuk yang seni, yang junior junior bisa tanya kepada yang senior atau cari apa itu kilapa, apa itu khalifah di videonya sudah dijelaskan itu. Ya, enggak enggak ngeri. Jangan terus dianggap radikal radikal. Islam itu damai. Itu loh. Ya, jangan di-framing seolah-olah yang membawa kekacauan. Jangan. Ya. Oke. Nah, sekarang begini. Argumentasi beliau nih, ya, mengindonesiakan Islam itu menurut beliau inklusif dan aku nggak setuju. Sedangkan kalau mengislamkan Indonesia, menurut beliau itu eksklusif. Dan itu aku setuju yang eksklusif. Jadi begini, agama itu memang eksklusif. Makanya aku kan sudah berkali-kali, Islam itu menerima pluralitas tapi menolak pluralisme. Ini, aduh nggak tahu aku ngomong ini kalian otaknya nyaut nggak ya? kok ngomong semangat-semangat otakmu nggak nyaut gitu. Ini memang memang ini gosul fikir ya Kerataran elit itu ya diserang pemikirannya dulu. Ya. Jadi Islam itu dia itu bukan hanya Islam. Semua agama itu eksklusif, tidak ada yang inklusif. Nanti untuk bagian-bagian yang horizontal baru dia inklusif. Tapi kalau yang vertikal eksklusif. Makanya aku setuju buku yang disusun oleh pada waktu itu dia masih master, sekarang mungkin sudah doktor atau profesor atau aku nggak tahu. Karena kabar yang aku terima dia sekarang hengkang dari sini, dari Institut Injili Indonesia Batu ke Jakarta. Aku lost contact, ya kami juga belum pernah telepon-teleponan sih ya. Nggak begitu akrab sebetulnya, tapi aku cari nomornya nggak ketemu. Dia menyusun buku Teologi Abu-Abu. Cari bukunya, teologi abu-abu oleh Stepri Lumintang, orang Manado. Kamu tahu sendiri kalau Manado, ganteng, handsome. Yang aku bilang ketika dia kita ajak diskusi tentang tritunggal dia mentok, terus dia bilang, sudahlah ini iman kami, ya sudah kita hormati. Artinya dia sekalipun pada waktu itu masih master, tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana secara logika supaya uh, tritunggal itu bisa diterima. Kenapa tidak mampu? Karena memang Tritunggal itu tidak masuk akal. Bukan melampaui akal, Tritunggal itu tidak masuk akal. Sedangkan agama itu harusnya masuk akal melampaui akal. Kalau yang tidak masuk akal tidak. Itulah namanya dogma. Dan ketika beliaunya bilang sudahlah ini iman kami, ya sudah, kita nggak boleh ngejar lagi. Harus kita hormati. Nah, beliau menulis buku bagus teologi abu-abu. Jadi pluralisme itu musuh semua agama. Karena nggak ada agama yang satu itu sama dengan agama yang lain. Setiap agama beda-beda. Maka setiap agama itu pasti eksklusif, Pak. Seharusnya itu yang disampaikan. Jadi kalau kita ya meng apa meng, 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 meng mengislamkan Indonesia ya mengislamkan Indonesia itu eksklusif, ya memang agama itu eksklusif. Mana ada agama inklusif? Tapi jangan lupa nanti inklusifnya itu dinilai nilai humanismenya, horizontalnya, gitu loh. Ya, oke. Sudah berapa lama leh? Berapa lama? Sudah 30 puluh maunya bikin yang pendek-pendek. Udah ya, aku, aku singkat aja gini ya. Nanti kalau perlu kita diskusikan lagi kita diskusikan gini. Beliaunya mengambil contoh Madinah. Makanya kan kerangka berpikir isra mi'ratnya sudah benar belum? Kan kita sudah mendekonstruksi dan kita berbeda dengan mainstream. Bagaimana cara memahami isra dan mi'rat? Beda kita. Makanya kan aku bilang. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dawa ini Meskipun aku sebetulnya tahu Mungkin bagimu berat karena nanti kamu takut kalau kamu dikejar Kamu nggak bisa memaparkan Maka aku bilang nggak usah takut Kalau kamu nggak bisa memaparkan kasihkan ke aku Tugasmu hanya men-share saja Bilang saja saya setuju dengan pemikiran ini tapi maaf saya tidak bisa menjelaskan Kalau anda ingin kejelasan ini ada linknya ini ada nomor handphonenya silahkan hubungi beliau Gitu aja Ya, karena memang berat kalau dia tidak paham benar anti di uber nggak tahu memang berat. Tapi jangan khawatir, kamu jawab sebisamu. Kalau sudah mentok bilang channel ini bukan channel gelap, orangnya juga bisa dihubungi gampang kok. Yang penting diskusikan secara baik, saling hormat, kasihkan ke aku. Gitu, ya jadi jangan pernah khawatir. Supaya kamu punya tanaman, pohonmu yang kamu tanam itu tumbuh dan berbuah. Gitu loh. Jangan kamu ngaji di sini. Ngaji untuk kamu aja, jangan. Kamu harus eh, belajar dan mengajar. Seperti aku ini masih belajar di sini, aku mengajar, tapi nanti di luar ini aku belajar. Jadi, belajar mengajar. Makanya, orang Jawa bilang, "Neng, gak ngaji ngulang." Oh, Neng, gak ngulang ngaji. Oh, wis orang ngaji, orang ngulang itu sampah itu nah, tanya sama yang Jawa sana apa artinya ini ya Bismillahirrahmanirrahim terus si bapak ini mengambil contoh itu Madinah kerangka berpikirnya juga salah karena bapak ini juga meskipun dia dari UII atau dari apa tetapi aku nggak ada urusan lah ya kerangka berpikir tentang Isra Miratnya juga masih mainstream belum belum seperti yang aku bapak jelaskan karena Madinah itu nanti di sana pondasi mikratnya bukan naik ke langit ketujuh bukan begitu karena Nabi itu melakukan sesuatu yang harus kita bisa masteri lah ya, kalau mikrat dipahami naik ke langit kemana nanti itu nggak tahu aku Terus nanti dihubung hubungan surat anajem, surat anajem itu di bumi, sidratul muntahar itu di bumi, bukan di langit awang-awang sana. Aku jelaskan berkali-kali juga goblok wae. Sidroh itu nama. Nama bunga itu lah ya. Apa kemarin nih? tuh itu Indonesianya bunga bidara itu loh. muntaha itu ujung, jadi di ujung pohon bunga gitu loh. Tanya, muntaha itu artinya apa? Bukan sidratul muntaha jadi satu terus kamu bilang di surga sono. Aduh, banyak yang harus kita kaji dan kita review pemahaman-pemahaman kita supaya benar supaya Qurani gitu loh jangan baca Quran dulu pemahamannya keluar dari Quran itu yang repot nah sekarang beliaunya itu mengambil contoh Madinah kanjeng Nabi itu tidak mengislamkan Madinah Prof kanjeng Nabi itu ya eh sorry sorry kanjeng Nabi itu tidak mengislamkan Madinah. Sorry sorry sorry, ya ini 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 kacau ini. Sebentar, aku jangan sampai salah ngomong. Mengislamkan Madinah. Ya. Meng. Oh sorry sorry, Nabi itu mengislamkan Madinah, prof. Jadi Madinah itu diislamkan. Jangan anda balik bahwa. Nabi itu memadinahkan Islam Sampai aku sendiri kacau paling -paling. Makanya kalian hati-hati ya Ketika kan namanya Yatsrib Rob ya Ini tak kandani kan ya Namanya itu Yatsrib Terus berubah menjadi Madinah Apakah Madinah itu sebuah kawasan? Itu juga nama istilah, artinya di daerah manapun bisa dia mempunyai gelar Madinah. Orang itu gelar kok. Ketika hukum Allah tegak, maka disitulah disebut Madinah. Maka dia mikrat. Kata Islam menjadi pusat peradaban. Gitu loh. Nah kanjeng Nabi hijrah ke Yatsrib, namanya kan Yatsrib. Itu bukan Islam itu di Yatsribkan bukan. Tapi Yatsrib itu diislamkan. Ketika Yatsrib sudah diislamkan, dia punya gelar Madinah. Karena Madinah itu adalah suatu kawasan, jadi negeri kita ini bisa mendapat julukan Madinah, asalkan teganya hukum Allah. Tapi kalau korupsi di mana-mana, saling tikam, saling bunuh, saling hujat, saling fitnah, bagaimana kita mau mendapat gelar Madinah? Tidak boleh Islam, tidak boleh begitu. Mau berpolitik-politik yang bagus, saling kasih, saling sayang, saling asuh, sama-sama anak bangsa. Kita hantam-hantaman dalam pemikiran oke, okay, tapi hati kita tetap satu. Saudara kita adalah anak-anak sah, pertiwi bumi ini. Kan begitu seharusnya, jangan main goroh-goroh, itu tipu-menipu, menghasut, menghasat, Jangan ya, jadi kalau mengambil Madinah, Kanjeng Nabi itu ada yatsrib, itu diislamkan, maka dia disebut Madinah bukan Islam dia Tuh, ya. Oke, paham di sini ya. Jadi, jangan mengindonesiakan Islam. Yang benar itu mengislamkan Indonesia. Ya. Jelas ya? Karena Indonesia, ya, itu tidak boleh mewarnai Islam. Karena Indonesia itu adalah antropologis di dalamnya ada budaya ada negara sedangkan Islam itu teologis Islam itu absolut dia tidak boleh dipengaruhi tidak boleh ya jadi mengindonesiakan Islam ya maka Islam nanti kalau kita mengindonesiakan Islam Islam akan tereduksi ya ke dalam Indonesia sehingga Islam dalam otoritas Indonesia eh, bagaimana mungkin Islam kok menjadi di bawah under attack Indonesia tidak mungkin yang benar itu adalah mengislamkan Indonesia itu artinya maka Indonesia akan tereduksi ke dalam Islam gitu loh artinya Indonesia akan diwarnai oleh nilai-nilai Islam ya jadi Islam mewarnai Islam itu tidak boleh diwarnai, dia mewarnai. Makanya jangan mengindonesiakan Islam. Kalau mengindonesiakan Islam, Islamnya akan diwarnai. Padahal Islam itu seharusnya harus mewarnai. Karena apa? Dia absolut. Gitu. Terus ada yang ngomong mungkin, boleh nggak kita mengarapkan Islam? Nggak boleh. Nggak boleh meskipun Islam itu lahir di Arab Nggak boleh mengarabkan Islam Jadi Islam nanti tereduksi ke dalam Arab Islam itu agama, teologis ya Arab itu antropologis, budaya Nggak boleh Karena aku sudah bilang ngaji kemarin itu ya Islam itu bukan agamanya orang Arab Islam itu agamanya semua manusia di bumi Masalahnya dia tinggal mau atau tidak Ini harus jelas dulu Demarkasinya antara Islam dan Arab Kadang-kadang campur-campur nggak karuan jadi goblok semua. Jadi bukan hanya mengislamkan Indonesia yang nggak boleh, mengislamkan meng Arab juga nggak boleh, mengindiakan Arab juga, eh sorry sorry, mengindonesiakan -meng Islam nggak boleh, mengarabkan Islam juga nggak boleh, mengindiakan Islam juga nggak boleh, mengamerikakan Islam juga tidak boleh. Karena kalau konteksnya begitu, Islam akan diwarnai. Padahal Islam itu mewarnai, gitu loh Aku ambil contoh yang radikal tadi. Radikal itu mengakar, ya, bukan yang seperti kamu pahami. Kita mengarabkan Islam itu tidak boleh, justru Kanjeng Nabi itu mengislamkan Arab supaya di sini dipahami. Ini kalau kalau nggak paham juga ya sudahlah aku nggak tahu dengan cara bagaimana lagi harus menjelaskan ya sampai di sini dulu uh, pesan aku ya sebetulnya kajian ini panjang nanti dia bersentuhan dengan konteks budaya ya bagaimana agama itu menghadapi budaya itu nanti kawan-kawan kita diskusikan lah atau kamu tulis di kolom komentarmu pendapatmu apa terus usulanmu gimana silahkan ya oke karena ini kita bicarakan santai dalam waktu terbatas Kira itu persiapan sekolah oke Uh, mari kita jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al Qur'an, jaga Islam menjadi rangkaian iman kita. Ya, kemudian uh, kita beri hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, berikutnya kita sama-sama berdoa. Aku berdoa untuk kamu, kamu berdoa untuk aku. Ya, saudara-saudara Islam, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, yang melimpah ruah. Ya, di mana rezekinya itu. Dalam barokah Gusti Allah yang kamu Agung dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, Insya Allah nanti malam kita akan melanjutkan kajian utama kita tentang dekonstruksi surat Anisa yang itu, aduh, terjemahannya bawa belur itu ya, perlu kita dekonstruksi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin.